Jemput yang berhormat Simpang Lingam. Terima kasih Tuan Deputua. Yang berhormat Menteri, kalau kita lihat daripada jaminan yang diberikan untuk membantu walaupun seorang mangsa, dia akan melibatkan kos. Mereka ini kos bawa pulang, kos di sana dan juga termasuk denda yang akan dikenakan kepada mereka ini kerana mereka tidak berdokumen oleh beberapa negara tersebutlah. Jadi apakah perancangan apa Kementerian Luar, adakah kerajaan akan menanggung segala kos tersebut dan akan berunding dengan kerajaan-kerajaan yang akan mendenda rakyat kita itu untuk mereka dikecualikan pada denda. Terima kasih Tuan Ketua. Ada dua perkara di sini Tuan Yang di-Pertua. Yang pertama ialah soal andainya rakyat kita ini melakukan sesuatu kesalahan jenayah di negara tersebut. Kita kena bayangkan bagaimana kalau warga negara lain yang datang ke negara kita dan melakukan sesuatu jenayah. Jadi proses perundangan itu harus diikuti juga. Itu yang pertama. Jadi tak kiralah ditahan dalam penjara ataupun dikenakan denda dan sebagainya. Yang itu sebagai warga dunia kita harus menghormati undang-undang tempatan. Yang kedua ialah membawa mereka pulang. Ini ada pelbagai cara. Kita pernah misalnya charter sebuah kapal terbang. Izinkan saya betulkan. Syarikat Air Asia ketika saya menjadi Menteri Luar kali pertama dulu pernah menghantar sebuah pesawat dan dia tak kenakan apa-apa bayaran. Itu atas peri kemanusiaan ke Phnom Penh untuk bawa balik, kalau saya tak silap angkanya yang tepat ialah 47 orang, majoritinya dari Sarawak, kemudian bawa balik ke sini kemudian dihantar balik ke Kuching. Yang ini kita memang tidak mempunyai dananya dan dalam hal tertentu kita meminta bantuan daripada pihak-pihak yang berkaitan. Namun demikian, saya sangat berharap kerana perkara ini kami timbulkan dalam permohonan kami untuk belanjawan 2023, belanja untuk perkhidmatan kaunselor di negara-negara tertentu yang mungkin tadi yang disebutkan 2,500 itu ialah angka rakyat Malaysia yang ditahan di seluruh dunia yang sentiasa dilawati oleh malawakil untuk bertanya khabar, untuk memastikan mereka dalam keadaan yang sihat, makanan mereka, kebajikan mereka dijaga. Jadi ringkasnya memanglah dana itu tidak mencukupi. Kami berusaha mencarinya dan kami harap dapat sedikit tambahan dalam belanjawan yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih. Berdua.